Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili dhalimina bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kepala SMK PGRI 1, Bapak Ibu Guru wa bil khusus Ibu Suminten, engkang tansah kalau takdimi para karyawan SMK PGRI 1 dan yang senantiasa saya cintai dan terukir di hati teman sedoyo mawon sing rahoten mriki, mugi-mugi barokai mulutan, barokai memperingati Maulid Nabi sing gadah sumpek-sumpek, muga-muga ndang diilangno barokai barokah Maulid Nabi, ngoten nggih? Nggih. Mulutan wong peringatan Maulid Nabi itu merupakan peringatan di mana lahirnya Rasulullah. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Beberapa tahun menjadi yatim piatu. Dalam hal itu, apakah pernah Rasulullah mengeluh? Sama sekali tidak pernah mengeluh. Maka dari itu mari kita ambil pelajaran bahwasanya di setiap waktu pasti ada kejadian. Dan kejadian itu tidak mungkin selamanya terjadi. Ngom. Ya. Ngajiku HP ini didekek, lek gawe video gak popo update story barang. Ancene nasibe wong viral lah yang ini kialah. Islam tidak menyuruh jadilah orang yang bahagia, tetapi Islam menyuruh jadilah orang yang beruntung. Dan saya sekarang lagi beruntung. Rasulullah tidak pernah mengeluh di setiap masalah yang dihadapinya. Dan Rasulullah tidak pernah berkata, ya Allah, begitu besar masalahku. Tidak pernah. Cuntun, jangan engkau berkata, ya Allah, begitu besar masalahku. Tetapi katakanlah kepada masalah, wahai masalah, aku memiliki Allah yang besar di setiap nafasku. Saya sehari 5 kali. Maka no suara ini rodok serak lah. Nek serak ini ki Pak Slamet sing ngapal kudu angetan-angetan ki biasa. Lah, iki Rasulullah dicintai pertama mergo jenenge. Jenenge Bu, jenenge Pak Sumrambah dijajarno Bu Munjida. Soale Pak Sumrambah wakile Bu Munjida. Ya, jenenge Kanjeng Nabi Muhammad dijajarno jenenge Gusti Allah, soale Kanjeng Nabi adalah salah satu manusia yang sempurna dan paripurna yang disenangi oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sampean sering maca selawat nang Rasulullah, faedahe siji, malaikat Jibril giring tangane sampean didekek nang swarga siji.
Loro, sapa sing gelem maca selawat, mongko malaikat Mikail ngekekno banyu teko telaga Al-Kausar. Sapa wonge sing ngombe banyune telaga Al-Kausar, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tiga, sapa sing senengane maca selawat, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang memohonkan ampun adalah malaikat Israfil, yang malaikat Israfil sujud tidak akan bangun sebelum umat Muhammad yang membaca salawat diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Papat. Sapa wonge sing maca salawat, maka malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan cabutan yang sehalus-halusnya. Allahumma amin. Wong mati ku rasane koyo disiseti lah, tapi nek seneng maca salawat ya iku mang mangkakno nek salawatan HP-ne didekek. Kae wong gopoh. Foto, gopo, selfie. Nanti setelah acara tak ladeni selfie di sisi cinta. Wong kae wong-wong wayahe ngaji gopo HP-ne, selawatan gopo HP-ne. Wong lek selawatan wayahe marhabanan, iku Rasulullah rawuh. Sing rugi ku sapa? Sing rugi wong sing gak ngerti rawuh Rasulullah. Siapakah dia orang yang gopo dengan urusan donya? Oh, selawatane update status. Loh, kalau yang beliau di depan beliau mengapa-ngapakan saya ya terserah beliau. Berhubung yang di depan sekarang kan yang lagi hit dan viral ya iki. Siji jarine Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo sing tresno karo Rasulullah, maka dia akan bersama beliau di surga. Allahumma sampai nang kene ngumpul kabeh iki mergo cinta Rasulullah. Sampeyan delok wong lek senengane nyelatuan, matine ya pas nyelatuan. Kok wong senengane muring-muringan, duwe rasa mangkelan, gampang mangkel, katene mati ya mangkel dhisik iya. Dikepuk sorban kok mangkel ya hati-hati lek mati mangkel. Kok dene gak mangkel ya gak popo ya lah. Kok sampean senengane selawatan pas sedo selawatan gak percaya Gus Rafiq Semelo Bandar Kedung Mulya nggih ya wali ku nek ndelik cilikane biyen nek jerone botol karena isore kopiah wali aja takok lha apa ya jane wali ya ngono ku ya sampai akhirnya beliau ditanyai Gus jenengan iku amalane napa kula amalane selawat masyaallah sedo dina Senin malam roras Rabiul Awal pas maca mahalul qiyam beliau sing gawa terbangane sing gawa banjarine beliau berkata Rasulullah rawuh langsung sedo posisi senyum inilah yang dinamakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lek sampean kabeh kepengin husnul khatimah insyaallah sampean sing rawuh nang kene sing khusyuk atine sing hadir pikirane nalika di pembacaan selawat nek nggone sang idola menungso selawase Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dongakno husnul khatimah pungkasane siji merga jenenge Pak mriki saking pasar pun tebih nggih. Kok gak ana jaine ngono lho maksudku iki ya. Dua, Rasulullah dicintai karena ya. Pak niki salap mriki mawon mboten napa-napa nggih. Niki salap mriki mawon heeh. Bapak. Rasulullah dicintai yang kedua karena apanya? Karena akhlaknya. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab insya Allah. Kedua, Rasulullah ditresnani mergo apa nih? Mergo akhlake. Rasulullah dilarani wong Yahudi. Hei ya Muhammad, hei para menungso kabeh. Nggih, matur nuwun. Saya dari dulu sudah sabar, Bu, tapi tetap tersakiti saja. Kenapa ke orang yang baik tersakiti? Kenapa ke orang yang sabar justru terlindas-lindas? Kenapa orang yang baik hati justru dia dimanfaatkan? Karena apa? Kesetiaan dalam hubungan hanya dimiliki oleh mereka yang mahal. Dan tidak bisa dimiliki oleh orang yang murahan.
Lah, jadi aku ditinggali soale aku larang mangan no cegak isin cepak no ya. Nggih Bu, nggih ngono. Rasulullah sabar, sampai-sampai bendina iku wong pengemis Yahudi buta iki mang ngomong, "Ojo nyudhi Muhammad. Muhammad iku pengemis, Muhammad iku pendusta, pembawa kabar yang bohong, penyihir yang nyata." Apakah Rasulullah marah? Tidak. Justru Rasulullah mendatangi. Rasulullah memeluknya, memberikan makanan dan menyuapinya sampai didulang iku mang Kanjeng Nabi dilok-lokno, "Ojo nyudhi Muhammad. Muhammad iku pengemis, Muhammad iku pembohong yang besar." Padahal sing dulang lu Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi marah? Tidak. Karena Islam itu merangkul bukan memukul, Islam itu mendekati bukan menjauhi, Islam itu damai tidak memusuhi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok ono aliran-aliran radikal ngakune Islam tapi senengane melakukan keonaran, maka dia bukan Islam yang hakiki, bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Ngono ku Mbak, sampean dilarani cuntuan Rasulullah, rendahkan hatimu serendah mungkin sampai orang lain tidak ada celah untuk merendahkanmu. Lho gak wis ah. Sampean digawe loro uwong, dekati dia, sambung tali silaturahim. Karena apa? Menyambung tali silaturahim memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Ngono, dekati, jangan kau mungsuhi. Mas yo sampean dimungsuhi. Karena apa? Semua itu berbicara kar. Mau gak muni kabeh, semua itu berbicara kar. Karma, sampean apik ya dibales apik, sampean ngelarani ya dibales ngelarani. Mangkane lek sampean gelek dilarani arek lanang rungokno kupinge arek wedok, dibujuki sampean setia, sampean ditinggali, katakan kepada laki-laki, drama manis yang kamu mainkan akan kalah dengan karma sadis yang menyakitkan. Ya, mangkana nanggone surat Al-Zalzalah, walaupun kebaikan sebiji kurma tetap akan ada balasannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun sewu. Dan saat yang paling hebat, di saat kita mendapatkan perilaku yang lapo sih. Dan di saat kita melakukan kebaikan, jangan khawatir, kebaikanmu pasti akan terbalaskan. Memang perjuangan kebanyakan tak mendapatkan penghargaan, tetapi ingatlah, di setiap perjuangan pasti akan ada keberhasilan, dan keberhasilan itu akan terjawab seiring berjalannya waktu. Lapo sih melok gopo iku lah. Nggih Mbak nggih, sampean dilokno ya apa jarno, sampean dibujuki ya apa baba, biarkan karma yang menjawabnya. Kadang-kadang kebanyakan seperti ini, Mas Rian, aku wis wayang sayangi temenan, dadak kok aku ditinggal, tahu tak gak? Sampean pernah sayang temenan tetapi ditinggal, tahu? Wis kadung sayang suwi sudah menciptakan berbagai kenangan tapi akhirnya ditinggal, tahu? Sampe dibaperi diangkat delekno, tahu apakah manfaatnya, apakah hikmahnya. Satu, sampean sayang-sayangi, sampean wis sowi pacaran, wis sowi cidok-cidokan, dadak sampean dilarani ditinggal lo. Semakin lama sampean dilarani, semakin besar karma yang akan menimpa dia. Mangkano kita sebagai manusia bisa merencanakan, tetapi untuk menentukan itu urusan yang maha penentu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kula lek sak jam ngadeg ten mriki nggih mboten kuat, Bu nggih. Niku Bu. Kedua, mergo akhlake. Mbak, watu iku lek kelelem, ya kelelem, masa kok unggah-unggahno ya apa? Ya panggah kelelem nggih napa mboten? Nggih. Lah. Lah. Jarine Bu Suminten, murid pentil-pentil pencilaan gurune ditongkoni.
Masya Allah, sampai kaya ngono mbak, kadang-kadang kita waktu itu kok lebok no kali, lek kelelem ya kelelem, kok angkat-angkat no ya apa, ya pangga kelelem tisu, masa kok blek-blek no ya apa, pangga ngambang, lek anceni wong elek, tapi api no ya apa, pangga elek, tapi lek anceni dasarnya ni wong api, delek elek no ya api, difitnah merono, difitnah merini, pangga tetep api. Temenang iku mangka no, aku lek ceramah ana sing pro ana sing kontra, tak jarno soalnya aku tak wong kadaluwarsa kok katik ngemiki barang. matur nuwun Bu. Lah ya aku kate dimi ya. Lek 66 gak apa-apa lah. Aku gak muni tuwek lho ya. Mangkano Mas Rian. Mas Rian biyen berhasil karena apa? Mas Rian sabar. Gak mungkin Rian iso berhasil lek gak sabar deloken. Aku delokno wong tak jarno babah. Soale aku duwe cekelan. Apa cekelane Mas Rian? Tak tandurno pari, dadak tuku lesu ketek. Di saat manusia menandur padi, maka di sampingnya akan tumbuh rumput. Tetapi di saat manusia menanam rumput, tidak akan tumbuh padi di setiap kelilingnya. Ini menunjukkan apa? Lek uang melakukan kebaikan, mesti uang gak seneng. Tapi lek uang lakukan kejelekan, sopo katini seneng. Ini pelajaran. Maka no seme delek, elek no yopo jarno, babah, anceni engkuk cik mati dewe. Ya iku mang, gak usah dipikir nemen-nemen. Ketiga, Rasulullah dicintai karena apa? Karena syafaatnya. Karena syafaatnya. Mene-mene wong lek dina kiamat iku posisine mudha siji. Loh, lak inceng-incengan wis gak kober babak gedhi babak cilik, pokoke mudha. Sing lanang-lanang posisi pucuke metu maneh. Telu, lho iki ilmu ya kudu didodono. Telu, srengenge nek ndukure sirahe dhewe-dhewe kabeh kang elan golek banyu soale padha-padha kehausan. Nanti marani Nabi Adam. Nabi Adam gak iso nulungi soale Nabi Adam tau mangan buah khuldi, nang Nabi Nuh gak iso, Nabi Nuh tau ndok ngono umat e oleh banjir, nang gone Nabi Musa gak iso soale Nabi Musa tau ngantem wong sampe mati, nang Nabi Ibrahim gak iso, Nabi Ibrahim tau bojok. Ya Ibrahim, sapa sing gancurna berhala iku? Nabi Ibrahim kan bojok. Lah iku berhala sing paling besar, buktine dene nyekel kapake, bojok gak iso. Nang Nabi Isa gak iso, nang gone Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadak beliau dicari di padang mahsyar ndak ada, tetapi beliau sedang berada di arsy Gusti Allah. Kanjeng Nabi sujud, ya Allah, jenengan paringi umat kula ya Allah saged ngunjuk telaga Al-Kautsar, cek ilang ngelake, cek ngelang dahagane ya Allah. Kula mboten bakal tangi lek jenengan dereng maringi unjukan. Langsung Gusti Allah berfirman, "Ya Muhammad, tangi yo umatmu tak kei ngombe." Langsung Kanjeng Nabi golek umat e kabeh. "He, tayo umat e." Habis kecil pintar ya. He aja mak sauti tayo ta. He umatku Kanjeng Nabi Muhammad, umatku nggih kelompok kabeh, ayo munggah dipekno ngombe. Masya Allah, umat Kanjeng Nabi seneng dipekno ngombe. Kanjeng Nabi sujud nangis maneh, ya Allah, kula njenengan paringi umatku ya Allah saged slamet teko jembatan Shiratal Mustaqim, masih ono atine ono iman sebiji kurma. Dadakno dijalukno ngono jare Gusti Allah, ya Muhammad tangiyo tak kei. Lho, dadakno di ono umat sing ceblok nang neraka. Kanjeng Nabi nangis maneh, ya Allah, jenengan paringi umat kula saged slamet teko jembatan Shiratal Mustaqim. Aku yang gawa krepekan iki mangrene.